Gerakan Nasional Anak Bangsa atau GONG yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat mengadakan deklarasi diskusi nasional dengan tema memaksimalkan peran ormas untuk merehabilitasi ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPSA dalam mewujudkan SDM unggul. Pada saat kami beraudiensi ke PT IKA dan kantor Bapak Ketua MPR, kami sudah melaporkan bahwa kita akan membuat yayasan terdiri dari 6 ormas jamiah pada muslim Indonesia, Ethos Indonesia Institute, GMI-nya, CM3, GADEMA, dan Porsta. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan peran ormas di masyarakat, khususnya dengan menekan bahaya narkoba. Lewat Allah Ta'ala untuk berbuat sesuatu bagi bangsa ini. Kita berharap melalui deklarasi diskusi nasional yang bertema memaksimalkan peran organisasi masyarakat untuk merehabilitasi penyalahgunaan NAPSA dalam mewujudkan SDM yang unggul ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dari Jakarta, Iqbal, Tribrata TV. Salam Tribrata.